Kelab Liga Bulgaria PFC Levski Sofia tidak mengaku salah susulan pertemuan dengan juara bertahan Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT, dalam satu aksi pra-musim semalam. Perlawanan tersebut mencuri tumpuan apabila ia dihentikan seawal minit ke-57 selepas berlakunya insiden kekasaran melibatkan kedua-dua pasukan. Situasi yang terjadi itu menyebabkan perlawanan berakhir dengan kemenangan berpihak kepada Harimau Selatan dengan keputusan 1-0. Menerusi satu hantaran oleh kelab tersebut, mereka memaklumkan bahawa kekasaran yang dilakukan oleh JDT menyebabkan perlawanan dihentikan. Disebabkan persembahan lawan yang tidak mempunyai semangat kesukanan dan kurang ajar, perlawanan persahabatan antara Levski dan Johor ditamatkan pada minit ke-54. Seperti yang diketahui umum, perkara ini terjadi berikutan beberapa keputusan kontroversi daripada pengadil perlawanan yang gagal mengawal keadaan dengan baik selain beberapa keputusan yang meragukan telah dibuat. Perkara itu turut meraih perhatian TMJ yang merasakan bahawa pasukan lawan beberapa kali melakukan kesalahan kotor namun dibiarkan pengadil perlawanan dari Serbia JDT dijadualkan bertemu Lokomotiv Moskow pada 2 Februari sebelum berdepan cabaran lebih getir bertemu juara Liga Rusia FC Zenit pada 6 Februari ini.